Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Walaupun mendung, suasananya sudah siang ini. Maksudnya sudah jam 2 ya, menjelang sore. Nah, selamat siang, teman-teman. Semoga teman-teman kita semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan dimudahkan pintu rezeki. Ya Allah, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, tak lupa pula saya menyampaikan salam kepada keluarga teman-teman. Semoga keluarga teman-teman diberikan kesehatan yang baik, ya, dibukakan pintu rezeki yang meluas. Semoga semua urusan akan dipercepatkan, ya, para teman-teman. Semua kita dengan menyambut tahun baru mungkin lebih baik ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, para teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan jenis-jenis bunga yang ada di tempat saya, yaitu seperti ada beberapa koleksi, ya, para teman-teman, ya. Seperti ini sensifera juga ada ini, para teman-teman. Nah, saya ini mempunyai ada berapa pot, ya, satu pot aja ini yang bagus. Nah, satu pot, dua pot, ya, tidak banyak di tempat kita, belum masih kita perbanyakkan, para teman-teman. Dan juga kita mempunyai yaitu antorium sirih. Nah, para teman-teman, ini antorium sirih yang dulunya harganya di saat pandemi ngeri sekali, para teman-teman. Dua daun ngeri sampai 500-an, ya, para teman-teman. Saat ini walaupun harganya sudah turun, tak kalah bandingnya saya selalu memperbanyakkan, ya. Dan juga saya memperlihatkan ini ada tanaman yang tumbuh sendiri nih, para teman-teman. Dia hampir sama dengan tanaman apa ini? Apa ya? Nih, bisa teman-teman lihat. Kan cantik sekali. Ini bisa saya jadikan sebagai bunga gantungan, ya. Walaupun tidak saya tanam, dia tumbuh sendiri, tetapi bagus loh. Macam apa, daun batang pakis dia ini, macam itulah mungkin. Ini karena di sininya dulu saya tanam anggrek, ada pakisnya, jadi mungkin itu, ya, para teman-teman, ya. Nah, para teman-teman, juga saya mempunyai bunga ini antorium juga ini, para teman-teman. Mantap sekali ini, para teman-teman. Dulu kami beli kecil, segini kecil, ya, 1.500.000. Ini dulu saya beli, ya, para teman-teman. Cuman satu saya beli ini, ha, 1.500.000 tiga daun. Sekarang kita tidak tahu, ya, para teman. Ini sudah besar, sudah kita perbesarkan, ya. Tidak kita jual ini. Ini supaya menjadi barang koleksian di rumah, ya, para teman-teman. Dan juga kita mempunyai tanaman hias Calathea nih, para teman-teman. Calathea ini, Calathea apa ini, ya, namanya, ya. Nah, ini dulunya pun walaupun begini dua daun aja sampai 50.000 gitu, ya, para teman-teman. Nah, para teman-teman, kita lihat lagi nih, para teman-teman, ini barang koleksian juga ini, ya, para teman-teman. Kita ada sedikit ataupun ada beberapa jenis koleksian, ya. Ini juga di saat kami beli dua daun 150.000 dulu ini. Kecil-kecil, ya, bukan segini besar nih, para teman-teman. Nah, ini udah sebesar gini, mau kita jual berapa, ya? Tetapi tidak menjualnya dulu, saya perbanyakkan dulu baru kita jual, ya, ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini lagi, para teman-teman. Nih, Calathea daun besar ini. Nah, ini patah ini. Nah, keren kan? Kita lihat keren kan?
Ini juga dia mempunyai yang ada yang di bawah lagi nih, seperti daun pisang ini, tapi cantik kali warnanya nih ya. Keras daunnya, keren ya. Dan juga kita mempunyai lagi nih barang-barang koleksian kita. Ini tidak saya apa dulu kan. Nah, ini. Ini kena hujan ini. Ini kena hujan dia, bosku. Wis, bables angine. Wow, takut kita patah ini, para teman-teman. Nah, para teman-teman, ini juga barang koleksian ya. Keren. Dan juga ini kita mempunyai, nah, dulu satu daun 250.000 guys di tempat kita guys. Sekarang dia sudah panjang guys, mantap. Nah, keren. Nah, oke para teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang ini tentang beberapa tanaman hias ataupun beberapa barang koleksian di tempat kita yang dulunya harga ratusan ribu ya. Oke, hanya ini dulu teman-teman. Sebelum teman-teman mengakhiri, jangan lupa di like, subscribe dan komen ya. Karena menanam bunga itu ataupun tanaman hias itu tidak pernah bosan para teman-teman, percaya itu. Kita selalu ingin melihatnya, hari ini bagaimana, besok bagaimana, kan begitu para teman-teman ya. Karena itu jangan bosan-bosan ya para teman-teman ya, kembangkan terus ilmu Anda ya. Ya, banyak nonton banyak tahu para teman-teman. Jadi kalau banyak nonton banyak tahu ya, ilmu kita pun banyak nonton semakin bertambah ya. Ya. Oke para teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.